Yes. Selalu berebut. Kita macam Ili juga sebenarnya. Menetap bersama dengan kami. Terima kasih banyak kerana stay tune. Ini dia, kita ada Johan. Ya, yeah, terima kasih. Yes. Sama air raya, Nyot. Terima kasih, Batin. Sama air raya. Bang. Okay, terima kasih kerana menjemput saya. Kau ni orang perempuan tak buat kerja lah. Orang datang, apa buat kerja lah kau buat ni. Angkat kayu ni lah. Tak lah soalan, nanti overrun. Nyot, raya tahun ni dekat mana? Saya tahu ni, raya dekat Johor. Raya dekat Johor. Belah rumah saya. Belah rumah. Ikut sana, dekat Tampoi. Terima kasih. Anak siapa ni? Anak orang. Mertua garang punya style. Okey. Kita ada VT terbaik untuk Johan. Kita tengok. Kita buat kompilasi untuk awak. Aku tinggal nak saman je meletup ni tau. Banyak sangat kompilasi masalah aku ni. Dah 10 tahun ni. Itu komplikasi. Ini kompilasi. Okey, jom kita tengok. Jom kita tengok. Roll it! Johan. Crazy man. Hoslin. Payment mahal. Sorry. Dia kelakar. Rambutnya. Afro. Ropol. Boleh simpan macam-macam tu. Ada peti ais pun boleh, ikan pun boleh. Payment mahal. Alamak, mulut akulah. Sorry. Nyot. Pak Nil ingat gelak dia. Saya suka Pak Jemah. Nyot, selamat hari raya. Mak Azim Batin. Saya mau itu mesin, masuk you keluar lembu. Masuk you keluar lembu. You got the wrong number. No. No, I don't think so, man. Musim ni tak ada otai. Tak ada otai? Memang tak ada otai. Jadi diorang? Terkotai-kotai. Papa. Tu speaker siapa pula yang kau bawa balik tu? Speaker dekat kelab malam tadi, Papa. Besok Papa nak kau keluar mabuk, balik tak mabuk. Anugerah top-top meletup lelaki. Jatuh kepada... Ya Allah, ya Tuhanku, dulu rambut rebonding, muka jambu kurus. First time Astro buat event, orang Astro menang sendiri. Kelina tak pernah. Aku yang tak pernah. Kelina kat tempat lain tak pernah. Masa dah ada payment. Selalu orang jadi host memang jarang menang. Maknanya tak ada anugerah lawan. Warna dia lah ni. Kita doakan. Itu kata-kata dia. InsyaAllah. Kalau ada rezeki mana kita tahu. Tak boleh sebab aku ada pesaing. Kalau aku seorang je calon, mungkin aku menang. Okey, tak apalah. Tapi tadi... Ada empat orang lagi lain. Tadi nak pegang muka kau bercakap tu. Kenapa? Soalan. Tadi kan kita tengok muka dia kan. Rebonding lah muka jambu, muka licin lah. Kau jadi jasa rebonding? Kenapa? Dia buat rebonding kan dulu kan? Dia buat rebonding dulu sampai aku pun terikut sama. Tengok kejong. Kejong je muka. Dulu memang perubahan lain lah. Dulu lebih sekarang siapa yang tukar image ni? Cari dia. Dia mau untuk... Saya rumah saya lah. Sebab apa dia ni Minister of Financial. Minister of Financial? Yes. MOM? MOM. Yes. Dia Minister of Fashioners. Yes. Fashioners juga. Mana belum? Very fashioners. Sebab apa aku percaya, perempuan ni suka lelaki yang tak siap. Suka lelaki yang selekeh. Sebab? Sebab kalau kau macho, smart je kan. Kau jumpa tak nak tahu nak borak apa. At least kalau aku macam dulu aku jumpa dia dating kan, pakai slipper je. Awak nanti besok ikut saya, I belikan kasut. Kau suka dibetulkan? Betul. Perempuan suka membetulkan lelaki. Itu kerja dia. Dia jawab. Aku pun macam tu juga kan. Kau memang selekeh lain. Tak, masalah dia. Masalah dia. Kita lelaki selekeh. Ni Sakinah. Dia suka perempuan orang rumah yang betulkan dia. Masalah dia engkau tu tak betul. Kan aku cakap beza. Tak betul kat dalam ni. Laki aku jumpa aku laki untuk betulkan aku. Nasib baik laki kau elok dan redok. Maknanya laki aku sejenis isteri kau yang suka jumpa orang yang tak siap. Betul. Itulah baru matching. Yes. Sebab kita tak betul jumpa yang betul. Sebab permulaan jumpa tu, bini aku kenal memang daripada sekolah lagi. Dari sekolah depan. Memang anak dia lah. Yes, excuse me. Memang ya.
Cuma dia lah, dia benci aku. Oh, dia tak suka kau? Dia tak suka dengan seleking. Loser aku dengan button baju lebih sebelah kan. Ha, dia memang tak suka. Button baju lebih sebelah? Ha. Macam arwah ni je. Ya. Aku memang seleking. Memang seleking macam tu? Ya, sebab itu aku suka perempuan suka betul kan. Ya, aku macam ni. So, aku nampaklah upgrading life tu. Upgrading life. Sangat-sangat. Papa, samping you papa. Yes. Itu boleh bawa samping biasa, boleh aku pakai samping flat. Kan? Di samping itu juga. Flat samping. Di samping itu, masa aku first kenal dia, dia tak suka aku. Tapi akhirnya kita dijodohkan kerana apa? Kerana tanpa kasih sayang takkan ada perasaan, tanpa kebencian takkan ada kasih sayang. Kasih sayang. Yes. Motivasi lah. Kau punya kisah cinta lebih kau sama dengan aku lah. Sekarang cerita cinta lah. Throwback dia ni. Bini aku dulu pun tak apa suka dengan aku. Aku tak suka kau. Sebaik baik aku tak bercinta dengan kau. Okey, kita rehat kejap. Kita rehat kejap sebab aku tengah nak terima kenyataan. Sabar Nabil, sabar. Pergi sana, okey, jumpa sempat sini. Ya, betul kau tak suka betul, dia? Betul, babe. Ini offline, betul. Betul. Di tangga kelima, Terminator Genesis. Ini saya memang tak sabar. Pasal kau tengoklah iklan dia ni. Iklan ke trailer, Nabil? Trailer. Tak ada trailer, dia guna bas tu, tak nampak? Okey. Mana ada trailer? Nah, tu bas. Tapi yang bestnya, dia punya trilogi yang kedua dan ketiga akan ditayangkan 2007 dan 2018. Di tangga keempat, Ju-on 4, The Final Curse. Ni memang seram gila lah ni. Kali ni kisahnya tentang kehilangan seorang guru bernama Yu Shono dan kakaknya telah pergi mencarinya di sebuah rumah yang berhantu. Sama je macam yang dulu. Balik-balik rumah berhantu. Baik pergi rumah hantu. Di tangga ketiga, Kertas Town. Pekan Kertas, Paper Town. Ni siapa berlaku ni? Kara? Bukan. Bukan. Kara. Kara, dude. Kara, it's Kara. Kara mana satu? Kara akulah, Sakinah. La ilaha illallah kau ni. Di tangga kedua, The Vatican Tapes. Filem ni kisahnya bermula bila seorang wanita muda yang dirasuk oleh kuasa jahat. Alah, hantu lagi. Paderi-paderi ni semua yang cuma membantunya sedar bahawa kuasa itu jauh lebih berkuasa. Jangan takut. Jangan takut. Kan dia ni. Alah, pakai kontak lens rosak. Itu pun nak seram. Manusia Semut. Yes, Ant-Man. Kisah tentang Scott Lang yang menjadi Ant-Man, iaitu manusia yang boleh menjadi seperti semut yang mempunyai kuasa walaupun berbadan kecil. Pada siapa yang sukakan superhero Marvel? Ya, seperti Bel Ngasri. Yes. Boleh pergi tengok Ant-Man. Yeah. Malah yes. Yep, kita ada Johan, pelawak, pengacara, pelakon, penyampai juga radio, WiFi, pelakon, pen ni. Apa pelakon apa WiFi? Kalau tak tahu lebih yang pandai-pandai lah. Siapa? Hantu Blu-ray. Hantu Blu-ray. Lama. Itu susah nak suka dalam bual lah. Alah, minat MMMBO patut tu aku. MMMBO kan. Sabar. Jangan ikut perasaan. Johan, banyak orang yang mengenali Johan selepas Johan menjadi Johan. Yes. Tapi siapakah Johan sebelum Johan menjadi Johan? Masa untuk menitiskan air mata. Tak, Johan sebenarnya adalah seorang yang happy go lucky sebab aku menjadi Johan apabila on camera. Yes. Tapi aku di rumah dia jadi suami dengan ayah. Suami dengan ayah sebab benda tu important untuk aku sebab aku ada 4 orang anak. Yes. So aku kena didik, aku kena bagi dia orang agama, kena bagi dia orang contoh yang baik untuk diorang kan. So aku rasa itu tanggungjawab aku kat rumah. Bila aku depan kamera, aku as a Johan. Yes. Tapi sebelum menjadi Johan, sebelum masuk Maharaja Lawak, Raja Lawak tu semua. Kau kerja apa dulu? Aku jual otak-otak. Aku bagi makan. Berotak. Kau kena faham. Aku jual otak-otak sebab aku berotak. Sebab aku bagi makan orang yang tak ada otak. Siapa beli dia punya dulu Masa dia kerja jual otak, aku tak sampai KL lagi. Masa tu umur berapa je masa tu? Aku start kerja, first kerja aku ialah basking. Basking. Dekat CM dulu. Khalid Basker sebelum bukan Khalid. Walid Basker. Walid Basker. Oh, sejenis art ada ni. So dulu aku pernah tanya bini aku kan, apa yang awak minat tentang saya? Dia kata aku sebab aku terer main gitar. Oh. So aku stop main gitar.
Hai, kau apa yang dia suka kau tak nak buat dah? Tak, kalau aku tak main gitar dia suka pula. Itu permainan. Permainan. Bukan mainan, itu memang art. Bukan mainan. Aku tak faham. Aku tak faham lah. Kau tak faham art tu apa. Aku kawan seni lah. Aku hati. Hati bukan artistik. So bila dia kata, bila saya stop main gitar, saya main keyboard pula. Suka tak? Keyboard tak, saya tak tanya dia suka ke tak suka. Sebab nanti tak boleh main keyboard pula. Sebab nanti tak nak kena tinggal pula dengan keyboard kan. So, awak suka tak saya jadi suami? Tak, suka. Berhenti. Payahnya bercinta. Bercinta dia memang. Ambil yang jalan yang sukar. Dia suka complicated. Adventure. Sebab itu saya cakap setiap kebencian akan datangnya. Kasih saya. Malah tanya lagi. I lapar lah nak makan. Ada open house rumah Air Fazira. Ada. Naik kot. Jom. Air Fazira open house? Air open house. Ya ke? Iyo. Jangan kan? Memang meletup rumah tangga dia. Meriah. Jangan makan dah. Baju dah cantik dah. Belikan dah. Saya jual baju ni. Jual? Plekat pants modern Johan. Apa dia? Plekat pants modern Johan. Kalau nak order kat mana? Kalau nak order boleh ke? Kau nak order? Itu untuk orang yang luar desa. Untuk orang kat desa, bolehlah order. Beza dia. Boleh dapatkan di ikut IG saya boleh. Aflin Shauki. IG saya Jocelyn Hanania lah. Itu boleh dapatkan kat situ lah sebab macam-macam. Sebab harga pun berpatutan tengok. Berpatut-patutan lah. Sebab yang paling penting sekali, Nabil cuba tarik ke atas macam ni sampai ke siku. Tak muat kan? Boleh kan? Tapi dia boleh. Sebab saya boleh sebab apa? Nak ambil air semayang senang. Nabil tahu. Boleh umrah! Ni, yang ini pakai yang memang lepas semayangnya. Memang lepas semayang. Maknanya dua bajulah pergi beraya. Dua bajulah. Okey, ucapan raya dan kepada peminat. Okey, terima kasih kepada peminat, penyokong, pengundi. Selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin. Dan apa yang paling penting sekali, terima kasih atas sokongan anda sepanjang perjalanan ataupun kerjaya saya di dalam bidang seni ini. InsyaAllah, saya akan memperbaiki mutu persembahan saya. Bukan saja mutu dan tetapi persembahan. Dan juga jangan lupa dengarkan Juara Pagi Era setiap Isnin sampai Jumaat 6 hingga 10 pagi. Yeah, terima kasih banyak Johan. Thanks. Kembali sebab ni kita ada Ning Bajura. Meletak. Drama band Biarkanlah di tangga kelima. Vokalis drama band Apple memang punya kebolehan menyanyi nada tinggi. Lepas tu dia pula suka nyanyi lagu-lagu pop rock yang berunsurkan love. Dahsyat dari Mojo. Lagu Dahsyat dari Mojo di tangga keempat. Muzik kumpulan Mojo ni dipengaruhi oleh kumpulan-kumpulan legenda antarabangsa seperti The Beatles, Queen dan Led Zeppelin. Siapa tu? Led Zeppelin anak ni. Oh. Di tangga ketiga terbaik bagimu Datuk Siti Nurhaliza. Oi, tapi baru-baru ni seronok oh. Tengok dia dalam romantika. Memang romantis sungguh dia dengan nangis menderi dayu. DK. So sweet. Mewangi. Aki Mane Magistrate. Yang ni lagi mendayu dayu. Ini klise dah 40 minggu aku sebut benda ni. Klise sangat. Tapi canda pun tanya Aki Mane Magistrate di tangga kedua minggu ni. Sekali lagi. Ya lagi. Potret. Aki Mane Magistrate lagi ni. Juara. Carta meletup minggu ini. Dengan cerita dia nak lancarkan album berjudul Patriot. Dan akan buat road tour tak lama lagi. Kita tunggu, okey? Kat mana? Kat Johor.